Parti Warisan Sabah Warisan akan letakkan calon yang petah bercakap, lantang bersuara dan memiliki latar belakang akademik dalam pilihan raya negeri. Naib Presiden Warisan, Dato' Dr. Jaujan Sambakong berkata, dalam pada itu, seorang calon juga akan dinilai sama ada memiliki aura tersendiri. Pelbagai peringkat tapisan perlu dilakukan mengikut kriteria. Semua apa juga dikemukakan akan dipertimbangkan. Sebab itu yang amat berhormat Presiden, saya bercakap pasal periwaritan. Dia dah minta semua ketua-ketua bahagian supaya menghantar senarai wakil parti untuk diletakkan sebagai calon. Semua bahagian diminta untuk dia buat kajian tapisan. Tapisan ini banyak berbagai dari segi kriteria. Bukan saja dia dilihat dia ada akademik, bukan saja dia dilihat pandai bercakap, peta bercakap, lantang bersuara, ya, ada gah, banyak perkara SOP juga kita ambil perhatian. Dalam pada itu, jumlah ahli di sesebuah Dewan Undangan Negeri DUN juga menjadi antara kriteria peletakan calon parti. Katanya, jika dalam sesebuah DUN mereka ada ramai ahli, maka calon warisan akan diletakkan di kerusi itu. Namun jika komponen parti lain lebih ramai, maka parti komponen itu pula akan dicalonkan. Kita ambil perhatian semua. Salah satu contoh, kalau dipikirkan, katalah tiga tadi, majoriti, ahli-ahli dia warisan. Contohlah, kata di Sugut, dari Sugut tadi ada berapa? Sugut ada 12. 12,000 pengundi. Kalau katalah di sini, ada 10,000 ahli warisan, tak mustahil kita bagi Sugut kepada warisan. Dan demikian juga Talupin. Talupin tadi ada berapa? 7,000. Kalau di situ 6,000, parti warisan punya ahli, tak mustahil dibagi pada warisan. Dan demikian Labuk ada 8,000. Kalau kata 6,000, tak mustahil dibagi kepada warisan. Dan demikian juga katalah aku. Kalau disebut kata aku, dia ada 8,000. Bagilah pada aku. Pasal kita base di mana ada kekuatan sokongan. Pasal yang penting, kita membentuk kerjaan. Parti itu membentuk kerjaan. Tapi kalau kita letak juga, sebab katalah di Talupin, kita letak warisan. Tapi majoriti itu aku. Takkan kita letak pula orang warisan di situ. PRN Sabah dijangkakan tidak lama lagi selepas Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Muhammad Syafiq Abdal memohon pembubaran Dewan Undangan Negeri pada 30 Julai lalu.